kalau seandainya dalam tahun 2025 nya hanya kau berjalan di tengah sebab andai kata tahun ajaran baru mandum rumah sikula yang na di Aceh, kepala sikula, guru sikula, tanya masyarakat yang tak jauh anak buat sikula, tak musyawarah bersama kiban cara buat rumah sikula benar ilmu yang lagi buat buat balai pendidikan, benar buat ilmu yang lagi buat buat balai pengajian, ilmu yang tak tahu kitab Jawa menurut yang anak min SD, menurut yang anak min SMP, man tahu sama buat na gure langdayah tuku melempah ja. Idayah ku tak ruang dum gure, idayah mudi dum gure, dayah blamblah di dayah ule di dayah labuhan haji. Olinyan dayah ipa dayah lu nibu, dayah ayah jedruang, dayah yang raya-raya, dayah jalu, ube be raya dayah. Kena gure talake anane meglah tuju. Kerja sama yang baik. Ke anak ku tanyo, ki uro bena mata pelajaran tabo. Uronyo ke perno fika. Hijum. Jam kedua ke perno jam mati. Tinggal ke pernah ilmu tauhid, hijab. Olehnya ke pernah jadi ilmu bahasa Inggeris. Sebab anak niat benar pelajaran dunia, benar pelajaran akhirat. Insya Allah tamat SMP anak tanya karena ilmu yang dasar. Tamat SMA anak ketanya itu bidinan kaituri Allah. Nyawa tunggu yang nalang oleh ayah tahu. Tapi ayah kagia wo. Ayah kagua bawa Allah. Nyawa lanjut lo matanya. Nah iwa bak loh, loh mudih. Hai, hanti pangkai, hanti pikiran loh. Nyoi loh, loh pegah bak drawan. Drawan yang na anu ni aju sikula langgampo. SD, SD langgampo. Rumuh, pendidikan kali pegat di pemerintah. Namu cawara, benar buat. Kan buat yatin orang jemaahan ngu. Maya buat yatin je ibu-ibu leh. Ya tak pernah keroi rumuh. Nyo buat ilmu yang fardu'in. Sawat tangani kan untuahnya. Manya anak orang kaya memang jih kana belanja ya hai iya minta ilmiahnya giok mernole ya hai gebayu anak gedanyo yang hana pendidikan kiban cara yang na dalam pikiran ayah orang Aceh beglah di atas perintah Rasulullah awalu ma yajibu ala walidaini kehadiran Nabi Muhammad memberitahukan kepada mak dan ya pelana pegahli Rasulullah atih nama ma atih nama ya berangkaso mantang yang kajir kema berangkaso mantang yang kajir kaya maya kagejuk amanah Allah kageberi keturunan kagetanya oleh Allah baik inang dan agam urapun lahir anak min malamnya lahir malamnya wajib taputuri Allah ba'anunya inang ji agam ji hana urusan maya ji anak tanya malam lahir payah taputuri Allah beritu sawa-sawa Nabi Muhammad beituri teh kitab Allah beituri yang teh agama Allah kiban cara taputuri ba anak niat kiban cara taputuri ba anak niat balahi mana mata ai galom teh yang naik tu oh hikli begitulah he gejak le ya yang wajib tanggungjawab ya telefon ataupun wali menyayah ya hanali untuk geputuri Allah dalam detiknya kiban cara taputuri jawabannya kenapa mungkin golong nak tepura malamnya ulung pun tepura menyakan nak tepura berarti malamnya tak mengulang mau tulis dalam kitab Ihanatul Talibin disunatkan seyogianya sepantasnya seharusnya anak yang lahir udunya inang dan agam wayu adzinu diazankan pada telinganya anak agam anak inang sama perintah pakan na azan bak punyong anak min pakan geyu azan bak punyong anak min pakan geyu azan bak punyong anak yang ban lahir karena Nabi ni pegah nyan kewajiban dari Allah di atih ma di atih ya geyu peringat bak anak nyan begitu teruk dunia Allahu Akbar Allahu Akbar baik kalawan anak anak mutuah baik kalawan Allah asyhadu an la ilaha illallah kait taksi anak mutua Allah yang Tuhan ka baik kalawan han selamat lu muruh kiamat menanlah makna malah nak tabuk asyhadu anna Muhammad Rasulullah anak mutua Nabi Muhammad yang utusan Allah hayya la salah ya katemayang be ati raya ketika katemayang ne be hei tat Nabi Muhammad bagi yak cok semayang di mawadai
ngan sembahyangnya jaminan getanya selamat ino dalam dunia daripada kejahatan. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Inna salata la kabiratun illa anal khasyin. Jaitan ayat yang menyangkut dengan sembahyang. Begitulah heudonya langsung goyo peringan. Raya ketinga yang baik ketingai sembahyang lain hum. Yang perintah Islam. Perintah agama. Hayya 'alal falah. Hayana mutuah katetan urang yang tamang surga. Hayya 'alal falah. Apa makna? Mari menuju kepada jalan kemenangan. Mari bergabung dalam kemenangan. Siapa yang menang? Lang Quran Allah Taala nebaga ba surat mukmin. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashiyun. Tapi ngabih. Qad aflahal mu'minun. Alangkah sangat berbahagia. Sungguh orang mukmin yang butoi iman, gapnya ge pemenang li Allah Taala dunia akhirat. Sawa orang iman yang menang dunia akhirat, artinya ijonya hana makarat urang kiamat selamat. Allah menjawab. Alladzina hum fi salatihim khashiyun. Urang yang awat dega semayang, ati pikiran gehanai merawi hulain. Yang tanda pegah hayya alal falah. Tanya kada kepakat di Allah. Urang pun lahir tanya udunya. Nyo tanya yang kat Tuha-Tuha. Kena geken di urang Tuha. Han tak tahu pegah abangan kak. Lagi hana kuatan bak punyung kejemut. Mungkin juga. Tak zana. Tapi urang azan. Anak gak sadar. Sawa tuka azan bak punyungan. Ya, ya dari maghrib dari semayang. Ia azan baneng. Alah anak ibli ya. Alah anak miah jadi pegah bana. Yang pun ia azan bak punyung lo. Nampak lo ni semayang. Ia mau maghrib dan menolong. Alah anak ikut lagi ya. Hana mau sambung. Ajakan dengan perbuatan katanya han sambung duduk kepegah Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah hai ma han apa ya preh deka be bek niat preh han dron taman SD taman SMP niat jo udaya menya dron napeng nak belanja oke okay. Tapi pagi lagi anak mutuah nyu yang han belanja nyu kadang-kadang mai nyu peng sedekah tanyo jo malam nyu nak ke ngan geblong ke tengah bengah. Tato oh tunggu keadaan lewinyo. Ayah susah uro malak. Kiban cara uro ngacehnyo. Benar pendidikan. Yang untuk menyelamatkan dirinya daripada api neraka Allah. Nalom jubo. Lang pikiran ayah tu. Ayah yang berat susah ni. Peng rentenir lang kampung ada jid bek nali. Kiban cara ayah gahadapi peng simpan pinjamnya. Ayah nan pegat tabok. Kekuatan sosial yang lain. Iyu BMU si gebuhnan dengan at-ta'awun. Gucok ayat Al-Quran. Wata'awwanu alal birri wa taqwa. Necok dengan nama ta'awun. Bermakna ta'awun saling tolong menolong. Cok peng rame-rame. Lung bacut urlain bacut. Watenya nepesapat li ayah. Necok bak hidra uria. Nyodro nekolola peng nyobegon. UBBTIP. Netulung putang ku urang kathir. Yang sana bungong. Orang katian dan kuat tidur anak ke nyenpeng bak awak dan tenirnya juga je bak awak kebungong-bungong pengnya juga je gemek KTP geleke juga peng masa juta gemek kakak geleke peng melima retuh lebih eh anak irmo hana beri anak ke kaila kai patu baru untuk jai kula bahkan na urang geblok Quran raya ke anak ke nyenpeng mubungongnya kiban hi tungkudonya nyawaka pun rencana nonton ada yang hana rencana pegot, hana rencana pujro, man panepeng tabia untuk taubah adanya. Ayah kalian kali-kali watanya, geyo jumlah balu, 10 ribu, tak kali 6 juta, padu micu bet peng, lung jawa baya, 60 miliar ayah. Kapi kedro ke 60 miliarnya di peng, masidro wahana gatian urim, dan masidro pihan mutamah kaya. Nak mandai kata urang Aceh, gete meserkah 10 ribu sapo. Long 10 ribu, ulain 10 ribu. Malamnya makanya long kujuk 10 ribu. Urang drone kujuk 10 ribu sapo. Urang lain juga 10 ribu. Malamnya tunggu napeng 60 miliar. Ho tami peng 60 miliarnya nabi ya, bek nejo balu. Tacok pengnya tayak belo tanah. Beraya juta belo tanah. Dup yang mutumai.
Oleh nyen boleh nuka tak pasapat lah. Tak pegat bilik. Merempak 60 miliar lah. Menyerata-rata juk 30 ribu atau apa? Menyerata 30 ribu atau apa? Merempak peng tu 60 miliar. Tak cok peng 60 miliar tak pegat bilik. Ke anak ineng, ke anak agam. Tak pegat persiapan baju-baju. InsyaAllah. Titun tak pasapat peng. Kata dang gudung raya, ube raya. Anak yatim, anak urang kasihan. Ube lot tak ubah inan. Mana biarnya dia tak ubah kanan panai berhindri panai peng awaknya ipajuh makanan panai nyo panai je kibancara tajuk kebutuhan tanyo urang Aceh wajib hadir untuk tak selamat saudara kita nyo di atas perintah Allah, di atas perintah Rasulullah. Ini adalah bahagian yang pernah nedakwah li baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat Islam tempo dulu kan karena urang jaman tu ku hayat hat mu perang kan padung drawat hagai urang mu perang yang tiga taidina uma taidina li olenyan yang tiga tolong Salman Al Farisi Mu'ad bin Jabal urang hebat-hebatnya nyen yang lele yang nah mesti lo drawat katakeun hanjeut ataupun duar tuh roh yang haya-haya mupra yang lain ngurung biasa-biasa menteng tapi hana gelawan perintah Allah rame awak kapi kita mengislamkan gara-gara ya itu perang jemun pesit karena kekuatan sosial karena kekuatan kasih sayang yang neken li Allah rahmatan lil alamin Muhammad nampakkan kasih sayang di antara mereka maka mereka akan mengikuti bahasamu, mereka akan mendengar perkataanmu. Nekun li Rasulullah menyatanya perleku urang benar sajan getanya ahsin ilan nas tas takbit kulubahu menyegetanya tak tempo buat jeroh kegop nyan urang nyan akan jirat tak cok hati li getanya menyatanya tak tempi kasih sayang ke urang hati urang nyan lagi tanya pegak. Kenyang mana ni bawa? Idrawan berusaha bandir pilih-pilih jale. Pekan pilih, gara-gara ibu peng terduh ibu ya. Yang kain apa kah? Anak jo, home na. Iban caya nak bayu, nak bayu. Nya nak pulang penggok mana sah jo? Dosa ron. Mereka lihat nablo beri, nablo kuih kana, na. Berarti anak drone ni paju salah. Atau ada harga nabi kana ni? Drone paju peng sogok ya. Terkah orangnya biaya ibegah. Ibegah terkah. Tapi punya cepuah nantai lagi pulang. Ijo ia kerung. Dia nak menang lagi pulang. Dia tanda rumah dia. Tapi ianya pun tak yakin dia. Karena tas takbit kulubahu. Karena asid. Karena mereka berbuat baik kepada kedanya. Kenapa pun. Ianya timbul kasih sayang kepada urangnya. Menyahanan pulang lompenggo. Nyendron uro kiamat. Wajib tanggungjawab dunia dan akhirat. Maka aku belum beri habiah pagi kapi sini aku pejuh. Ada kapi ini pejuh ya pulang. Cara taubat ya pulang penggok. Baru kupampun li Allah. Maka je ke darah aku pergi. Darahnya akan berubah. Dengan kehendak Allah. Watedrawan hanaliya tagob tajan. Ilum aku pegah kali. Seperti hanahum urusan drone. Tariwang bak ter. Malamnya matanya tak pegat maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena nama maulid Nabi akhirnya gedanya malamnya bisa tak ikuti salawat bersama ada kebaikan bersama dengan sebab tak peringati maulid Nabi Muhammad malamnya timbullah pembicaraan yang laganya macam inilah bahagian daripada bahagian yang memang mesti tersampaikan dalam kehidupan gedanya masyarakat kehadiran Nabi Muhammad untuk membenarkan yang benar menyalahkan yang salah yang benar neperintahkan untuk tanyo lakukan yang salah neajari katanya nebi paham pemahaman untuk tanyo tinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah bahasa yang terkumpul dalam Islam apa itu Islam amar ma'ruf nahi mungkar amar ma'ruf nahi mungkar na perintah na larangan mesapat dalam sabuh agama dalam sabuh meneman dalam sabuh kehidupan dalam sabuh acuan yang gebuhnan dengan Islam Islam agama putra mana agama ketentuan
ketetapan din sesuatu yang ditetapkan oleh Allah sebagai tempat untuk berpegang bagi mereka-mereka yang beriman. Menyatanya orang beriman wajib cara mentua tak berpedoman pada Islam. Kenapa? Karena Islam yang diajari bagitanya bukan untuk kehancuran. Islam bukan hanya untuk sumber mempertahankan kehidupan dunia, tapi Islam yang sebenarnya menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Islam adalah solusi yang diberi oleh Allah bagi getanyo yang tengah tamita solusi. Teh contoh, bak contoh tak pegah beno bacut. Na urang gecok peng riba, tajak tanyo teak pegah. Hai ma, hai ka, hai wa, hai mawa, hai yahwa, bek necok pengnya, nyen peng harum, karena nyen ipu bungong, iyo bayu lebek, nyen riba. Gebedah urang yang kena cok, gedanya, ribanya, riba, dasha, dasha, dumna dasha, menyehanata taubat tamang neraka. Uku peki teman, lung kalih pucok, bek lin cok, ne taubat, ne minta peng, ne yak bayu kedih penggo. Hana peng kui lung, kiban cara temai lung ngaglah ngendausa. Merempa ayat Al-Quran, watang wanung al-hibiri watakwa. Tak meri pepeng melima ribu tapo padung nejo 3 juta ni meri pepeng baju tapo lang kampung ni yak bayar kedih utang saudara kita yang sebab tak kubiya agaknya orang yang membiarkan orang lain masuk neraka ataupun berbuat dosa, kamu lebih berdosa daripada orang yang berbuat dosa. Kesalahan mereka berbuat dosa, kesalahan kita membiarkan orang berbuat dosa. Nah urang tanya hai menyetekedi adanya hanjir pat teman peng yang halia menyepeng yang harium yang halia pat nyankan pertanyaan berarti nyan permasalahan yang dihadapi leurungnya. Islam sebelum orang itu bertanya telah memberi jawaban putra jawaban yang ada dalam Al-Quran dan itu sumber lantasan Islam wa ta'awwanu 'alal birri wa taqwa. Kalau ada saudaramu dalam kesusahan, kalau ada saudaramu dalam penderitaan, maka wahai orang yang beriman, wahai hamba Allah, wahai umat Nabi Muhammad, wahai orang yang sedang berjuang membebaskan diri daripada neraka Allah, wahai hamba Allah yang masih merindukan syurga, wahai manusia yang rindu terhadap syafaat baginda Nabi Muhammad, wa ta'awanu, hadirlah untuk membantu saudaramu. Segolong itu bit peng riba Allah Ta'ala kali kekubah solusi yang nah dalam Al-Quran. Nyu contoh menanti contoh lain urang ganyan kadewasa yang inang dewasa yang agang kadewasa urang nyan kagetoh bahasa cinta syahwat ganyan kamembara menyegatnyan gemubuat-buat yang hana gegalak dalam agama, maka ganyan akan berdalam zina dan dia akan berdosa besar. Agama menawarkan solusi, putra solusi dalam agama. Urang inang ngan urang agam yang kan maharam, haram meduduk apalagi mehepat, haram mepegah-pegah haba apalagi berjengkrama bersama. Tak boleh, haram hukumnya. Kalau memang itu haram, ba urang agam na nafsu, ba urang inang na nafsu. Nafsunya dikelola oleh syaitan, menye memang tak biarkan dia akan mengajak manusia di dalam kejahatan. Putra solusi nikah. Makanya gebegah dalam khutbah nikah di antara lain bahasa haji an-nikahu faslu bainal halal wal haram. Nikah adalah fasla. Apa itu nikah? Pembatas. Nikah adalah penyambung antara halal dengan haram. Menyehana nikah hanya mendapat dua dalam agama nageboh sabohnan yang nanyan dudawajir kangkat nikah. Nikah adalah ijab kabul dari wali urina gepujuk ke linto baru, linto baru geterimang daripada wali urina lung terimang nikah tenyak drone ke luk nganjelamaya sekian menan contoh langsung mereka halal duduk bersama walaupun dalam keadaan melewati orang duduk biasa. Kenapa? Ada nikah di dalamnya. Menangsit talu. Talunya adalah saboh kalimat, saboh nama. Kalau seandainya terjadi talu temalu,
perceraian antar suami istri, maka yang halal itu kembali kepada tempat semula. Yang halal, wah bahanjiat loh, nyotoku keken agama, yang keken dengan Islam adalah solusi yang diberi oleh Allah bagi manusia yang butuh dengan solusi. Tanya orang Islam, kok merasa berat dengan solusi pemberian Allah? Tanya tak pegah dengan umat Nabi Muhammad, pakan mekarat, tekanya. Watet nak urung pegah dengan aturan Nabi Muhammad. Kalau kita benar-benar orang Muslim, kenapa kita tidak merasa nyaman di dalam hati dengan apa yang ada di dalam Islam? Bagi urung Islam yang hanggetem terima solusi yang diberi oleh Allah Ta'ala dalam Islam, sampai dengan kapanpun hidupmu tidak akan pernah terselamatkan, dan jangan pernah bermimpi akan ada kedamaian. Ana debu. Orang lawan Allah, makin berat lawan Allah, makin susah tanya udik lantunya. Tanya kadu dapat gak susah tak udik? Pakan susah. Walakin kat sabung bi ayatina. Karena siang dan malam kita mendustakan Allah. Allah Ta'ala kalian pegah hanan pejerah tanya dalam dunianya. Allah kepedua tanya dalam dunia sebagai khalifah, orang yang menjalani tugas sebagaimana yang kalian ketetapkan di Allah. Kalau kita orang beriman hanya sekedar tak sembahyang lah tanggung jawab, mungkin tanya tengkuhan ke tak sembahyang sembahyang mengkali aja benda bantung buat dia sembahyang lebih utung sembahyang kerpam kerpung tak muka dua ke tahu tak mengelam letah Allah wakbar tak baca petihah tajam-tajam mulian tak hadir menju. Kalau sekedar melakukan salat hanya untuk terlepas kewajiban, sampai dengan kapanpun kamu tidak akan pernah bisa merasakan ketenangan. Makiban sejarah, hai sembahyang yang nepegah di Allah kan nyengen tanya pegah habar dengan Allah, tanya hawatah tanya pegah habar dengan Allah Ta'ala. Kiban cara tanya tak pegah habar dengan Allah, maka diantara cara pegah habar dengan Allah nyen ke sembahyang, doa yang na dalam sembahyang itu curhat hamba dengan sang pencipta. Coba mulai malamnya tanya terasakan yang bahwa sembahyangnya tempat ketanya komunikasi dengan Allah, menyatanya jatah pegah haba langsung dengan Allah. Lagi Nabi tanya pegah haba dengan Allah pemalam Isra Mi'raj, menyatanya jatah pegah haba dengan Allah. Lagi Nabi Musa pegah haba dengan Allah Ta'ala bukit Sina. Sungguh kita merasa waktu yang kita lalui begitu cepat. Kenapa? Karena begitu nikmat, saking nikmat lezat senang hati kanyo tak pegah haba dengan Allah. Nak masjid be habis habis nyentrip lihat tak semayang. Contoh Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katira wa subhanallahi bukratau wa asila wajjahtu wajhiya lilladhi fataras samawati wal ard hanifa muslimau wa ma'ana minal musyrikin. Nanti pun arti ya Allah wajah tu wajhiya, coba tak pegah habar dengan hati baik lidah tu berasa lihat hati wajah tu wajhiya nyo ngapai kabuk-kabuk tak semaya, tapi taniat yang bahwa solat ini adalah tempat kita surhat dengan Allah. Tanyo katuk tak semaya menye urang kagerempak nikmat pegah habar dengan Allah dalam sembahyang, artinya agaknya mempersembahkan jiwa dan raga kepada Allah di an'at tengku ke sembahyang. Tangi yang urang yang galak-galak ke ibadah ke le ke sembahyang wajib, le ke sembahyang wajib ke bedah ke sembahyang sunat, le sembahyang sunat ke sembahyang sunat lob, le sembahyang sunat ke sembahyang sunat lob, han geminah-minah patu kamu salah. Kenapa? Begitu nikmatnya beliau berbicara dengan Allah. Putra pembicaraan agaknya antara lain wajah tu wajihiya, aku persembahkan jiwa dan ragaku hanya kepadamu wahai Allah. Allah gedayang bagdayang tau perintah kata tayak tunduk patuh keluh tayak sujud kata bakluh tau ayak gerda kata tau ayak dhut kata barakan hantam aku kata tak pegah haba menangan lu pakan uronyo kata kata pegah haba dengan lu putra tak perlih kata bakluh tangnyo kakariwang bakluh kamu karam tanya lihat hai tanya kamu menangan mati hana jawa hana wawo rumah atakah hana peng ada kamu karat yang kapura-pura assalamualaikum mah kapuah-puah dro menyema tu urang dalam pepep anggap berhaba ha ada kamu puah ada kapurlia kelu kata assalamualaikum iya Allah Ta'ala galak ne berhaba ng tanyo hamba tak jawab lagi tanyo hana ya Allah tanai nai lu hana sopak salung ya Allah mampu buat ketika ni hanifa
aku rindu kepadamu wahai Allah. Ya Allah netuang lo Hanifa, aku hari ini menyerahkan diriku kepadamu sepenuhnya karena wahai Allah aku Hanifa. Putra mana Hanifa? Aku tunduk dan patuh terhadap perintahmu wahai Allah. Bagaimana? Wa ma ana minal musyrikin. Ya Allah, lungkan urang pusyarikah drone. Lung ya Allah hantong ku pusyarikah drone. Dodo ta pegah lo. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bacut-bacut dah pegah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak baca tanya. Bek tak ingat banteng. Bek tak ditanya. Tak sembahyangnya sekedar menjalani perintah. Hanya sekedar menjalani perintah. Sampai dengan kapanpun ketanya bermasalah. Maka hai syaram tua. Tanyo yang karek rayu, tanyo yang kadewasa, tanyo yang kena pikiran, yang agak luah daripada anak maya, peraturan yang kepegat bagi tanyo, kan dia lawan li Allah. Itanyo baik lagi, manusia hana karakter, hana gat tabiat udip. Menya memang tak ibadat ia ke neraka, berarti kita taat karena aturan Allah. Nyan sama lagi anak min, taman awet. Taman talau, tak pegah mana. Menyekajak alam ku ikat ke. Kan lebuk je hijak, gara-gara ya tak ikat. Wati hanali ketanya urut raya, yang sama dengan hijak alam. Tak pegah yang belek kat kemawai menggerib-menggerib, icok kali burung, icok kali gentun, iun kali murwa. Hanak ku lupa tetap longka. Yang menyekajak alam, kangnya ku ikat ke bapak perdana tamihnya. Nga ikat kelihat saya na yukmu. Nyai perih dengan kedayang. Anak mian lebihnya macam jerang-jerang dah agama dahnya macam menjerang dah pulau anak mian lebihnya. Tetapi menyeandai kata kita melakukan itu karena tahu kebutuhan dan kepentingan, insya Allah tanya akan aman. Yang najak tanya oleh Rasulullah, yang najak ketanya oleh para nabi-nabi, termasuk nabi ketanya Nabi Muhammad. Lagi Allah Ta'ala pegah bagdayu, putra pegah oleh Allah Ta'ala bagdayu. Ya ibadi, hai hamba lun pegah oleh Allah. Yang tiuruati malam Allah Ta'ala gehui ketanya 20 pun ke. Tijim tiga Allah Ta'ala gehui ketanya. Tapi kelot. Karena ketanya letak pun tak dengar bahdunya. Sehingga handuh leh panggilan Allah. Ya ibadi, hai hamba mutua pegah oleh Allah, hai hamba lun. Udu'u ilaiya, lung uro malam lung hui kata. Udu'u ilaiya, kau kena balu. Baik ke kubah lu, baik ke pelikut lu. Idlau ke kawa balu, ada perlihat roh ke sagai. Ada ku perintah yang perlihat kak. Gunakan ngat ungyang, ngat kukala ni lu, ngat senang lu. Angkat dia kubuat ku pegah li Allah. Udu'u ilaiya, aku memanggilmu, kata Allah. Wa anta tazahab ila gairi. Tapi sampai hati ke hai manusia. Ikah kuhoi balum kajah olaib. Padahal yang dibukah lu, yang perayukah lu, yang binafah kekah lo, yang jo oksigen kekah lo, yang bi kehidupan kekah lo, yang peglah dro kebak masalah urang malam lo. Wa anta tadhhab ila ghairi. Di mana budi pekertimu? Pat akhlak kepegah li Allah, pat adab dro kengan lo. Long hoi han kaja, ketem ja holain kepegah li Allah. Iblis nyen musuh lo, nafsu amarah hata lo benci lo. Donya nyen atahan aku kalai lo. Manusia yang ilawan lo baik apa god kengon ka lo mantang ilawan lagi ikah ka mengon kan musuh lo nyen pegah li Allah Taala bagdayo pagi pegah bi ada ya nyung palang kitab nyung lipo menyajin macam cau juga di geron ah lung trun cau geron juga di wa anta tadhhab ila ghairi ikah ka bedah ka jaholai yang hirin lo ke kata hai manusia ne pegah li Allah. Wa anta tad'uni ayyarhamaka ikah hatika makarat kahana kata hoja kaka heilu idanyo teka tutah taudib ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Tuhanku ya Allah na sayang ke lu ya Allah pulan ya Allah kulit idrawa ke kalawan lu tapi babah kah kalake lu buku sayang ke ka. Wa anta tad'uni ayyarhamaka idrawa ke kalake ba lu buku sayang ke ka. Bagaimana ni pegah li Allah? Bagaimana aku bisa menyayangimu? Bagaimana aku bisa memberi kasih sayang kepadamu? Wa anta ta'sini abada. Puah nak sadar ke ikah. Baik li kalake rahmat balum berangkaho.
rahmat kujuk, tapi lihna rahmat kalawan lu. Kujuk tehat, kujuknya, kujuk je. Dumpu kujuk ke kak. Tapi urang malam dro ke haimah hamba mentua. Be'ilih tak pegah kaya ibadat kelung trip-trip. Mesemah yang wajib, han kapa buat. Kapegah mantang dro ke hamba lu. Kapegah dro ke umat Nabi Muhammad. Tetapi, berapa bejatnya akal dan pikiranmu. Kipikir tiap kepegah li Allah. Bagaimana aku bisa memberi rahmat kepadamu? Wa anta taksini abadah. Siang dan malam. Selama-lamanya. Engkau tugas di dunia. Setelah mendapat kasih sayangku, engkau bermaksiat kepadaku. Nyolagenyo tunggu Allah Taala nak pegah ke kedai. Menancit anak-anak kedai. Padahal anak kedai nyen akhir yang gejuk oleh Allah. Gejuk anak, gejuk harta, gejuk laku, gejuk purumo. Nyen sebagai pendamping tanya untuk mudah tanya ibadat. Gejuk purumo ngan mentamah ibadat laku. Gejuk laku karena ngan mentamah ibadat tanya purumo. Tanya urinang tanzim ke laku gebifahlah oleh Allah. Lek urang agam ke binah fakah kurinang ke bifahla li Allah. Duduk ke beriannya li Allah Ta'ala. Kagebi keturunan kepada kita. Tak pertimbang anak dalam ilmu agama. Tak jaga jika lagi perintah Allah. Wal yahsyal ladina lalu talaku min khalfihim duriatan ti'afa dalam Al-Quran. Hai manusia yang beriman. Baik thagai-thagai ke tiap-tiap bah keturunan yang kalau pujuk badro ke kebegah li Allah. Baik sampai kejadian badro ke tinggal. Nyo ketanyo yang mentaudit. Baik sampai kejadian akhir tubuh awak dro ke. Hai manusia hamba lu. Lau taraku duriatan tiafa ka bedah awak drawa ke ma bedah ma bedah ya merempak dengan malik maut malaikat lung kuyak tetap drawa ke nyawang drawa ke kuyuk puwa baluk sedangkan drawa ke berpindah alam dari dunia tanyu hana katia katruh dalam alam barta hana mu tak tepuh api tengah-tengah sehat ke tanyu kata wabah Allah nepikir lidron hana urusan mau urusan baik nepikir bangkali nejuknya nejuk jih kana neka bereh han bereh. Allah Ta'ala kan peng kejujuk kanan. Allah Ta'ala kan pusaka kejujuk kanan. Nabi Muhammad kan harta, kan pangkat jabatan, kan aswadunya kejujuk kanan. Putra si kejujuk. Baik sampai anak terokta di Arafa. Mereka lemah daripada ilmu agama. Kajuk harta ilawan lu. God baik kajuk. Mekarat terokta si. Tiga huruf kiamat bak terokku tanggung jawab. Harta-harta tanyung minta aku. Tak minta harta urah malam. Dasyah-dasyah. Hanya tak perumut. Harta tanya. Oh mati-mati. Diwa lian. Dosa tak minta roh. Nak fikir ke nak? Nak bedah roh. Nak minta. Nak minta. Nak minta harta melempah jat. Nak kubah pusaka. Kanu rata sagok. Nak kubah harta. Kanu rata lungki. Idrawan ni. Bak nak minta ni. Dosa ni du. Urah mati roh ni. Lagi roh ni. Harta mak ni. Lagi roh ni. Harta ayah ni. Mesaboh anak hantong tak dengar segala mentawa usaka urung syik ke kedai kipikir tiat putra nak utang urung syik dengan Allah be'ilai kau harta ya harta ma menyegolong tak pegelah menganiyah tebak nuraka Allah jarang tu tak dengar habanian bak anak lengemu tapi le kejadian tanah-tanah wakah sama jemu hijau pula buah mentaun anak budu. Am kata ku kata ju kumpul terengah di maya. Pakan sampai kejadian lagi Yohana ilmu agama. Hana kasih sayang baji. Manusia yang hana ya buat. Hana God gebuat. Kita nyopi anak kita ju buat dan pakai yang kurai anak tu. Beo kita buat tak bedah kata kena amat tunggu. Nak kaji itu kau tetro kurang gak ju anak ke? Thang kutung thang be. Baru thana urung pegah balu. Ike kan abia. Yang kepegah badro ke mangkah ke. Yang ka sopan muru ke nyang sopan ta. Ke ke nyen datha ba kita nyang urang tempe gah ba. Tapi awak aje barat lu ke ikun. Ke nyang biasa. Ai wa lit ma urang ta nyang yang biasa ya. Ho ka ja ma memang lagi nyang ba tha roi. Kita dengar lagi kita nyang urang pidi euro hande je pejubu di monji. Tapi ke urang pekingan mah ke. Ho ka ja ma. Kuno jauh aku deh puru tangka. Tantang kamu pergi dengan aku. Yang kakak jauh pajang kau. Kemah itu yang pajang kau. Biasa, yang putra. Biasa bahasa urunya. Yang getam pegah bahagata. Yang getam urunya. Man getam urunya pergi. Hantap tadi ngomongsi. Kojit kamana. Jadi itu ya. Ike ya biaga. Nyok tekung yang berita bapak dia. Berarti cukup buruk-buruk kakai tunggulan daya. Gepohan
kepohon nang tanyo gutupo nang tanyo gujudian nang tanyo lagi gujudian kuda pada mangki bantiro na mai hanje gujudian gujudian tengku nupu gue kero na nyang kenya na dia ike mulai uronyo ka pujo ka timpulan ane ko hanali ku aju budaya man kibat sejarah kuno kubuat ke roh ku mangki bacaran ku buat mulai uronyo ke ku ya i buat pat yang na buat uik tapi ku mundoa ba Allah ku bagah mandi ane ke na ku aju badron kuno kubuat ke roh ku ati pun ku pikir ka nyam bungeh ke daya rupa ji igatnyan gene pegah tanyo lan kampung be pungo pupungo hana tadi ngocok ketimpulan yang mudoi menya memang anak tanyo be idhon lego ne pubuat ke dro ne ki pancara ta pubuat tengku tanyo hanje ne ya beut be pangai kang kahana he lego ne ya beut sampai malem ne bujet nomor no kitab bujet baca kitab Arab bujet baca kitab tauhid bujet baca kitab tasawuf bujet baca kitab fiqah anak tanyo ta pubuat ke dro teman-teman tau ke ne deut nyon drawa tebangai anu ngot rencana ya pebuat tengku ilhab dron yang baik nang murutan ngan lung ku culok dalam penjara nang kaje tagalam drawa nang na temiki temiki nang na jok ketimpulan nyon lia nyon anu tanyo ta jok ke debak biar jini nang syawarah le bethe nyen tagalam ku terima awai teken surat wajib tinggai anu ngin jak balung wajib tinggai sajan lung ke jodoh anak barang kapo teken surat atas matrai tujuh tahun menyai peluang hanam kuah latang ku culok lah menyerah jid menyai jid daftar om yang mana-mana biar anak wajib berdoa alhamdulillah nabi kita susah pun anak wajib tenang lho karena beban terlalu besar oleh karenanya lagi tanya ingat dia atas perintah Allah baik sampai dia mati masalah tu mati tanya tawab Allah anak tak kebah langdunya itu mah yang tadi pembuat maksiat orang malah nampikir tawa tanggungjawab Allah Ta'ala nekut khafu alaihi bahaya raya anak bro kemiah hanai turi Allah hanai turi lo hanai turi agama lo menye anak bro keilawan lo fal yattakullah menye macam-macam mantaboh rumuh ukutih lan roka tinggal ingin kalih nampingat li Allah kalih nampingat li Rasulullah. Kenapa kita tidak takut kepada Allah? Karena kita tidak ada sumber ketakutan. Karena kita nyohana tamerno cara takut. Man kiman cara ngak ya ka Allah. Nabi nepega. Wa may yatakillah nepega li Allah. Ya ja'al lahu makhraja wa rizquhu min haitsu la yahtasib. Kiman cara tarempo atanya rahmat Allah Taala yang lagi nyan laga. Kiman cara tarempo Nabi nekeun. Pun nepega li Nabi. Menyeperle ya gedayo. Maya perle ke tanya bu merempa bantuan Allah Taala uro malam bu merempa tanya mudah rezeki dalam segala bidang uro dan malam nah begali Nabi man tafakkahu fi dinillah berangkatho mantang yang uro malam tiba abis umum untuk diminta ilmu Allah maka Allah akan kebantu hambanya uro dan malam dalam perlindungan Allah kesimpulan ngan tapegat maulid malamnya bikli syaram tuah tanya tak ubah gaya udib yang kali gubernur oleh Rasulullah ingat udibnya cuma sesaat satu nafas itu lebih berharga daripada emas nama hanapat tatamah nafah nama saja napeng saja menyertanya kena habis nafah golem na toko untuk di Mekah nafah na nafah di Mekah menyertanya Allah Ta'ala hana gebili ada tengah pasang oksigen urang mati isi maka hargailah nikmat Allah yang sesungguhnya yakni nilai kehidupan sepotong nafas yang Allah Ta'ala berikan satu tarikan nafas oksigen yang Allah Ta'ala curahkan kepada kita itu lebih berharga daripada emas intan berlian dan permata tarumpa emuh tarumpa intan karena manteng nafah lang badan tapi menyenafah hanali sajan nyan meh meh nyan tungku intan berlian picung lego bek ne boh boh hudib yang tinggai semahyang nang kata yang tinggai puasa nang kata yang berokon kata mendawa sabi kerodo telah kele kema tamu taubat taubat syaram tua malamnya kana santu dan yatim ayah ne pegah bagdaim ne keun balung lung kalau lung pegah badron pakeun lung kucatan anak yatim aceh ronyo ne yuli almarhum
Hai syaram dua. Anak yatim Aceh sebahagian kali lu catat. Uronyo lu mekarat dalam pikiran lu. Hokume awak yang kali ku catatnyo. Awai ayah ne pega menyekabeh ka pasapat awak nyen kajo balu. Urang kamica rame-rame takut royo. Tak pegat daya belengkap dengan kebutuhan lagi Nabi pegah. Alimu auladakum li zamanihim khaira zamanikum. Pernau anak kata Nabi pegah sesuai dengan zaman mereka menuju dalam kehidupan. Bek tak pernau ngan tamun kata. Urangnyo tanyo tungku kalambat, katulat tetapi amanahnya lu tetap lu buat. Menye andai kata lu jak-jak tiap malam, anak yatimnyo tetap lu bilang padumro. Adakah lu punya rencana melanjutkan yang ne program le ayah menyantip ngan lu tungku pihai? Bek ile lu pegah, tanek pegat daya yang duk nanjai. Saboh kabupaten saboh. Ubena anak yatim mana urang gatin ibuat inan. Getanggung biaya li masyarakat Aceh, li urang Islam, umat Nabi Muhammad. Untuk gebebet amanah Allah. Tak tanggung jawab amanah Rasulullah. Dek ile lung pegah tak pegahnya. Rumah anak yatim yang habis peng 70 juta. Tang-tang ati telah keba urang. Yang nana belanja, igatnya nahan gatin geli. Hai tiap perempuan ke anak yatim kau. Anak yatim roh dah nak rupa pelihara lo. Nyawa tunggu. Bahaya tatan bahasa menan baik dengan lisan ataupun dengan hati. Caram tua beli dengar caram tua ayah kalau kepugo ketanya kalau kepurno baju sapa gure-gure ketanya abu mudi duk nahek ketemu buta stafi abu ikuta truba Tuhan mantang nebagi tadikat abu tu belah-belah deh sampai ni wabah Allah Ta'ala mantang keberi haba aku ingat abu lo nibung lagi nyanti uronyo ma yang dalam keadaan sakit berat. Salah sidro kure ketanyo abu dalam kawi. Lung tubit guna di kuman tanjung bayak juk rumah anak yatim. Lung petip wate lung plu musikli. Lung kalen abu dalam keadaan hana berdaya. Tamu duma rame-rame abu bergenegi kesehatan ya Allah. Cukup menderitaan. Oksigen baidu. Hanjir lele. Nebeda hanjir. Berat. Tapi abu sakit kan bagi kerja pribadi. Abu sakit gara-gara menjaga malam. Sehat nih berusaha baju terdorong gedung atau kursi nih semua lidah hana gedung nih pegah apa ada hana rupi nih pegah yang ilmi Allah tetap kuputruh bagaimana nyen perjuangan Abu Langkawi tapi uronyo Abu hana itu dia tuli nah lung teman yang tikrek dua yang deng lung dengar leh buka nih pegah nih pegah nekhen le abu doa kalau tikrek kamu tu tikan dek tak dengar tu nyan ban lemah neka dan doa ba Allah benepi keselamatan kepada abu dengan keselamatan yang benar-benar beliau cari selama ini yaitu keselamatan dunia dan akhirat menanti ke gure-gure tanyo yang lain. Semoga kita nyo paham, semoga kita nyo mengerti. Wallahu a'lam.